Terima kasih karena klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Antara kisah misteri yang kami paparkan untuk Anda kali ini ialah mengenai kalibat Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak yang terletak di Bendung, Pahang. Sejauh manakah kebenaran atau kesahiran cerita seram di Lebuh Raya ini? Hanya mereka yang benar-benar mengalaminya dapat memastikan ianya benar atau rekaan semata-mata. Kisah ini dipercayai berlaku setelah seorang istri curang telah membunuh kejam suaminya dan merampas Volkswagen kuning si suami. Si suami dikatakan menyimpan amarah dan dendam yang amat mendalam dan bertekad merampas Volkswagen kuning milik si suami. Dan ada juga kisah seorang pemanggil call radio era pada waktu itu dan menceritakan pasal Volkswagen kuning ini dari A sampai Z. Dan DJ itu bertanya, mana awak tahu cerita ini? Pemanggil dari Jelapang Perak itu dengan selama berkata, sayalah pemandu Volkswagen kuning itu. Dan selepas itu talian pun terputus. Dan ada lagi cerita seram yang mengisahkan seorang perempuan yang menelpon DJ yang bertugas dan menceritakan kemalangan dia sekeluarga di Jalan Karak ketika ingin pergi ke duri yang melibatkan kematian seluruh keluarga. Dan bila DJ radio itu tanya, kalau semua keluarga awak meninggal, dah tentu awak juga meninggal dunia. Dan tiba-tiba talian pun sama juga terputus. Ada lagi cerita seram, dikatakan dua beradik yang pernah bertemu dengan Volkswagen kuning ini pada tahun 2000. Dan begini kisah ceritanya, dalam pukul 12 malam sewat menurun bukit selepas ceruk, tiba-tiba dekat belakang kereta mereka ada sebuah kereta lama. Tiba-tiba kereta itu ada dekat belakang mereka dan juga tiba-tiba kereta itu memotong di hadapan mereka. Bila dia memotong, mereka memang jelas bahwa kereta itu adalah Volkswagen berwarna kuning itu. Tetapi pemandunya memang tidak nampak. Dan tiba-tiba kereta Volkswagen itu sekali lagi muncul di belakang mereka. Kejadian sama sebelum ini. Ketika itu terus di hadapan waktu kereta itu memotong, memang seram. Kerana Volkswagen kuning ini memang benar-benar tidak ada pemandu di dalamnya. Untuk pengetahuan semua, sejak Lebuh Raya Selatan dibina merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang, sejak itulah hantu kereta Volkswagen kuning semakin ketara dan muncul mengganggu kenderaan yang lalu lalang. Dipercayai kemalangan berlaku disebabkan gangguan Volkswagen. Menurut pengalaman seorang pelajar UIA dari Gumak ke Temeloh dengan menaiki motosikal, pernah melalui terserempak dengan kereta Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak itu pada tahun 2009. Pada waktu itu kira-kira jam 6:30 pagi. Memandangkan beliau tahu kisah misteri tersebut, dia hanya ambil langkah bertenang dan tidak memotong kereta tersebut. Sekian daripada saya. Semoga kita jumpa lagi di dalam kisah misteri-misteri yang akan saya kongsikan kepada anda semua. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Oh, 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 oh